nama saya Ivina Ayu dari kelompok 6. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber di sini. Hai Kak, boleh minta waktunya? Boleh. Namanya siapa Kak? Agita. Oke. Kakak kerja di sini berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. Oke. Jadi itu kan pasti Kakak tahu ya, asal usul Museum Kota Bandung tuh ya. Boleh tahu gak sih peresmian Museum Kota Bandung tuh kapan? Tahun berapa? Gedung ini diresmiannya pada tahun 2018. Oke. Kalau misalnya museum ini tuh buka sama bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk pembukaan museumnya dari hari Selasa sampai hari Minggu, bukanya jam 10 sampai jam 3. Nah, sebelum menjadi museum ini tuh, ini dijadiin gedung apa? Dulu ini tuh kalau nggak salah sekolah TK, itu dari zaman Belandanya. Kalau untuk mendapat informasi museum dari mana aja sih? Kalian bisa akses di Instagram, ada TikTok juga ada. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Museum Kota Bandung, museum yang didedikasikan untuk sejarah dan perkembangan Kota Bandung. Museum ini menampilkan berbagai dokumen, foto, dan informasi tentang perjalanan Bandung dari masa kolonial hingga modern. Dengan arsitektur yang indah dan taman yang tenang, museum ini memberikan lingkungan yang sempurna untuk mengeksplorasi masa lalu. Terletak pada Jalan Aceh, No. 47, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40117. Museum Kota Bandung ini diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, pada tanggal 31 Oktober 2018. Tembok bangunan ini dicat putih dengan atap genteng berwarna merah yang memberikan nuansa elegan namun sederhana. Bangunan museum ini terdiri dari beberapa lantai dan ruang pameran yang menampilkan sejarah perkembangan Kota Bandung, termasuk koleksi artefak, foto-foto lama, serta berbagai informasi terkait peristiwa yang penting yang pernah terjadi di kota tersebut. Interiornya didesain dengan nuansa modern namun tetap mempertahankan elemen-elemen klasik, seperti lantai tegel dan langit-langit tinggi yang memperkuat kesan arsitektur kolonial. Pada ruangan pertama pada museum ini terdapat foto dan nama-nama Wali Kota Bandung dari masa ke masa dan juga sejarah dari museum ini. Pada ruangan kedua terdapat sejarah dan peristiwa yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 1866 sampai 1942. Pada ruangan ketiga dengan judul Bandung Bergerak, yaitu peristiwa di Kota Bandung dari tahun 1904 sampai 1946. Pada ruangan keempat, yaitu terdapat sejarah peristiwa Kota Bandung pada tahun 1946 sampai 1960. Museum Kota Bandung menawarkan berbagai manfaat yang signifikan. Pertama, museum ini berfungsi sebagai sumber pendidikan sejarah, memberikan informasi tentang perkembangan Kota Bandung, dan membantu pengunjung memahami konteks budaya dan sejarah lokal, sehingga generasi baru yang mengunjungi dapat mengenalnya. Dari sisi pariwisata, museum ini menarik pengunjung lokal dan internasional. Selain itu, museum menjadi pusat kegiatan komunitas seperti edukasi, seminar, dan pameran yang melibatkan masyarakat. Terakhir, museum ini juga berfungsi sebagai sumber rujukan bagi peneliti dan pelajar yang ingin mendalami aspek penentu tentang Bandung.